というのか。違う、人は、人はそんなに汚れてはいない。Okay, keraskan. Pencet lagi asap. Terus guys. Membuatku permanen. This untuk when this button is pressed. Ini gue harus nge-save deh. Iya. Tamat gak ya main seharian? Udah lupa sih story. Terusnya sih bisa tamat. Semua dimulai di hari ketiga saat kami meninggal istana. Pagi itu kami memasuki gurun pasir. Langsung menuju ke arah kota Sinestan. Apa masih di Sinestan? Masya Allah banget ini. Keren, bintang jatuh. Bintang jatuh aja harus kasih tahu anjir. Bin khawatir nih, nak kita temukan dia, aku pastikan. Asik. Anjir, sampai ada efek kayak gitu loh. Gue demen banget sama detailnya. Detailnya tuh bagus banget. Masih awal ini, masih awal. Wih, mantap, aku pencet. Panjang ini ceritanya.
Meski tak bermaksud menyerang, kita tak boleh biarkan. Memang. Terlalu toksik. Terjemahan nih. Cuma saja pasalnya mengenai ke semua bagian. Susah diperbaiki apalagi tanpa peralatan. Kita tak melihat dia lagi sejak tadi. Sini kita bisa berjalan kaki ke arah kota sepanjang perbatasan. Mungkin, tapi kita ada masalah kecil. Aku tak bisa hidup juga terus olehmu setiap saat. Sebagai awal, apa yang akan kakak pikir? Aku terap, boleh secepat mungkin. Jadi dikasih King's Sword. Soalnya ada map yang gue gak boleh lari. Temuannya masih Ryu nih. Itu warnanya pasti jatuh ke sana. Lah, duduk pleset. Lain apa? Bagus banget buat ini tuh, masih ya. Cuma untuk buah doang anjir.
Kamu mungkin tak tahu jawaban dari pertanyaan yang tadi aku. Cuma dikasih aja gila pedangnya. Udah gak bisa ke atas. Aku mau ke tempatnya si Cliff, gak bisa. Udah lah, saya dulu ke kota. Alah, awes. Dia ngeluarin, kayaknya nggak ngeluarin deh. Segitu sih nggak ngeluarin ini. Kalau gitu nggak, kecuali nanti yang api. Segini nih mantun base nih, tapi nggak ada cara lain. Kocak. Saya dapat gitu aja tempat tidur.
Ya gamelan. Laksanakan Tuhan, asik. Gila. The best aja ini full. Desainnya tuh the best. Ya, menggambarkan banget karakternya. Sadis lo. Pertama kalinya dimakan ya. Orang dimakan. Kacau nih, dicengin nanti. Set. Scene open. Oh, bandit. Ngokong lawan dewa. Habis langsung. Ber. Jalan hidup naga. Escape gak sih? Mas buat gue kelamaan lawan.
pause itu. Maksudnya kalau escape tuh nggak usah dimunculin itunya aja, infonya aja. Terlalu lama. Yang pertama anjir. Miss. Bikin keren tuh animasinya, Yur. Ya walaupun gitu, keren keren aja. Gulung dia. Usia. Anjir, kata-katanya keren. Gila, kubiakar utamanya. Oke bro.
Harusnya sih enggak. Nah, begitu harusnya. Baru cuma jatuh segitu doang. Tutup juga lagi jalannya. Pusing nih dia. Dah, biasaan lagi baca ketuan. Yom jenar revolut ntar kerajaan siap layan. Aku tuh mau beresiko cari tubuh. Cari nih mau dia badannya. Sikat gue sih nggak ketemu badannya. Ditolong sama si tukang kayu. Ntar tuh kita di tempat tukang kayu musuhnya udah mulai gila-gila tuh. Sudah item kayak gini nih. Aduh, lupa gue. Caranya gimana? Alah. Nah, sip. Duh, gue butuh emon, gue butuh itunya, butuh apinya. Alah, nggak mau ngeluarin api ini, yang marah. Nah, sip. Boleh nanti kepake. Buat combo. Ryu learn burn. Cukup sudah, terus. Aurum, aurum buat ganti skill. Seingat gue sih buat ganti skill. Jadi bisa nuker skill. Seingat gue. Anjing, emang lagunya tuh enak. Aku perlu beli sesuatu dan kembali ke tempat temanku mengetikkan kau. Apa kau akan baik sendirian saja? Tentu, kalau begitu artinya kita berpisah jalan dari tempat ini. Keluar peringatanmu segera kembali. Gue lupa nih, antara gue harus ke bawah dulu, sekat gue ada beberapa tempat yang bisa gue kunjungin. Pasti kau sudah kebingungan, benar kan? Kalau gitu kau ada tempat yang tepat. Karena aku punya jawaban. Apa yang ingin kau ketahui?
Kalau kau guarding saat bertarung, kadang kau bisa belajar ilmu musuh-musuhmu itu. Kau bisa gunakan serangan yang dipelajari tadi. Burn attack berguna sekali. Kau harus belajar secepat mungkin. Apalagi aku mau. Untuk contohnya, temanmu menyerang dengan fire spell. Kemudian kau gunakan wind spell. Maka kedua spell tadi akan bersatu dan membuat spell yang lebih kuat lagi. Itu sebutannya combo. Banyak yang bisa kau gabung menjadi sebuah combo. Eksperimen dan lihat kemampuanmu itu apa. Oke. Okay. Tolong sih. Bisa ya? Asli cukup udah lupa jalannya, jadi bingung aja kemana. Gak kesini ini ada sekat kuning, harusnya ke belakang dulu deh. Zeni. Siapa yang lah? Ngepusek soalnya. Asem seamat ya jalan. Potion dulu deh. Soul scum, letter armor. Gak ada duit sih sayang. Bikin darah dulu. Mati lah. Mau ada duit. Susah buat ngekliknya. Ntar, ada kesalahan teknis. Tambahin bambang, Breath of Fire. Kalau di kota harus jalan soalnya, gak bisa menarik. Paketku juga dompetmu kalau aku jadi kamu. Ada banyak orang sini yang akan mencoba menipu. Hati-hati kamu. Oke. Okay. Duh, ada sini nak. Tanya dibangun seperti jaring. Bahkan aku tersesat kadang-kadang. Sebentar. Oh ini nih, semuanya ini nih singkat gua. Apa mencari sesuatu? Apa yang kau cari sebenarnya? Singkat gua sih harusnya ada di kedai dulu. Ngobrol kedai nanti kayak masih makan orang. Ah, ini dia nih singkat gue nih. Sini nih, ini udah mini game pertama nih, PR. Kalau kau ingin sesuatu dari seseorang, kau harus punya sikap yang benar-benar ketat. Iya, tahu gue, pasti lu butuh mulut makan. Ya. Buat langgananku ini happy dengan memberi makan dan minum. Memberi makan meningkatkan food dan happy parameter. Memberi minum meningkatkan drink dan happy parameter. Hati-hati jangan sampai ukuran food dan drink terisi sebelum ukuran happy terisi. Oke. Okay. Ukuran happy tak akan terisi banyak kalau dia diberi jenis yang sama. Jadi coba acak makanan dan minum yang diberikan. Oke. Okay. Enggak. Biar cepat. Stick dulu. Kasih wine. Kasih lagi stick. Kasih lagi wae. Anjir boncos gua. Kasih lagi wae. Kenyang dia. Eh kenyang hebat anjir, udah kayak mukbang anjir. Game gua ada mukbang. Dia bisa bilang di mana bisa temukan apa yang kau cari.
Aku terkesan, belum pernah lihat anak muda seperti dirimu. Ini aku punya sesuatu untukmu. Apa ya? Panas ya? Dia bilang ada yang di-in, berarti udah kebuka nih. Udah ke-trigger. Kalau udah ke-trigger, berarti kita yang kedepanin tadi yang botak. Si Nina ngapain? Jadi orang ini bilang kalau dia diberi uang, dia akan membelikan kita alat untuk sampai itu. Aku tak bisa mempercayai. Apa tapi kenapa? Yuk kau temukan alat tersebut. Itu hebat sekali. Permisi temanku Rio, temukan alat yang diperlukan. Jadi maaf aku tak memerlukan bantuanmu lagi. Maafkan aku telah menyusahkanmu. Oh, tetap masalah. Emang si monyet Saino. Kalau gitu bagaimana kalau kita bersama setelah mendapatkan alat, akan kubantu mencarinya. Oke. Okay. Battlefield Pass 1 abang ini. Yuk, betul. Tahu gue lagi pengen main ini aja. Aku seorang informan. Apa kau ingin ketahui? Aku belum mendapatkan hal itu. Tapi aku tahu gimana mendapatkannya. Tertarik? Ya. Sekarang kita berbisnis. Kau ingin informasi, kau harus bayar padaku. Kalau tarawannya tak sesuai dengan harga informasinya, maka bisnisnya dibatalkan. Boleh. Intinya gue harus ngebit nih. Kalau jumlah sama atau lebih besar harganya, informan akan memberi informasi. Kau punya 4 kesempatan lihat reaksi informan untuk mendapatkan petunjuk penawaran itu. Ini informasi, boy. Informasi itu mahal di game kayak gini. Kayak 200 zeni cukup dah. Tergan. Bayar lah, bagaimana gue udah ngomong segitu. Tadinya gue mau 100 zeni. Tapi kayak 100 zeni kekecilan. Untuk informasi ya. Maksud gue informasi kan sakral di game-game kayak gini. Harus menemukan password supaya bisa menemuinya. Tapi banyak pedagang tahu dan akan katakan kalau kau tanyakan baru saja kulihat ada yang pergi. Mungkin dia masih di jalan dekat kota ini. Coba cari di jalan keluar dari kota. Oh, paham nih gue. Seinget gue dia yang maling gue kan ya. Nah, ini dia nih. Asli sih ada di sini nih. Alah, payah banget. Kita combo pertama kali, guys. Wajib di remake nih, Gem. Susah game-game kayak gini di remake. Gue seinget gue ada yang Breath of Fire 5 deh. Temen gue enggak tahu Breath of Fire 5 tuh di PS berapa. Gue baru main sih Breath of Fire 2 doang. Dua, empat ini doang gue main. Yang lain gue belum main. Karena gue gak tahu konflik itu yang lain tuh apa ya kan. Kok gak ada? Dia bilang sih belum jauh. Wah ini dia. Apa toko gelap di Sarai? Jadi kau ingin tahu password masuk sana? Ya mungkin, tapi aku punya bisnis yang harus dikerjakan. Biasanya peminta bayar 1000 zeni untuk password itu. Tapi untukmu gratis saja lah. Kau sudah capek-capek jalan ke tempat ini dan kebingungan. Password sudah didapat. Kau bisa gunakan untuk masuk ke toko gelap di kedai kota Sarai di sana. Oke. Masih ingat ternyata gue jalan nih. Yang gue lupa itu yang nanti pas udah sampai di kota berapa gitu, gue lupa tuh, udah lupa itu jalannya tuh. Yang musuhnya udah kecoa, wah udah aneh-aneh dah musuhnya dah. Tuh udah lupa tuh gue jalannya. Sama yang ini yang di tengah padang gurun, yang pakai keong jalan, wah tuh paling susah tuh. Itu susahnya asli ngeselin banget.
Kota akan temukan yang kau cari di sini. Ini kedai minum, bukan? Oh, kau tahu itu ya? Kalau gitu sekarang beda, benar kan? Asik. Awesome boys, kita diajak masuk. Mari ke sini. Singkat gue dulu, gue ngerjain itu hampir setengah hari anjir. Ngelarin itu doang tuh, ngelarin P1-nya. Karena kan malas baca kan, depan dulu kan gue. Begitu bahasa Inggris kan, mesti gue artiin dulu jadinya. Itu karena menjual alat Sunfire, bisnis yang berbahaya. Sunfire sebenarnya dibuat untuk mesin untuk berperang. Kalau kerajaan tahu kami menjualnya saat perang berikutnya pecah, mereka akan kejar kami ini. Aku tak mau tempat ini akhirnya dikutuk seperti Samba atau Sinesta. Tak mau. Dia Samba soalnya kena hex. Apa itu berarti kau tak punya alat Sunfire? Bukan begitu. Ada tempat yang disebut Sunfire Valley. Oh, ini nanti gue nyari sama anjing nih. Itu lapangan penuh dengan sampah Sunfire bekas rusak. Kalau kau pergi ke sana dan membawakan materialnya, kan ku buatkan alat Sunfire untukmu. Baiklah, kau akan pergi ke Sunfire Valley dan membawakan material tersebut. Oh, buka tempat baru. Sunfire Valley ada bus gak ya? Ntar, gue mau cek dulu. Kau gak bisa terbang. Healing herb cuma 3. Panacea. Kayaknya gue harusin dulu deh. Kayaknya gue harus beli potion deh. Kayaknya kurang nih stoknya. Siapa yang jual potion ya? Saya ada item anjir. Kalau pencet-pencet. Suikun 1, bukan. Ini Breath of Fire 4. Penipu, pencuri, pembohong, kota yang aneh. Oh, ini dia nih. Yang itu aku tak punya. Crocktear, water is the source of all restores. Restore to only have to one can cure, apa tuh? Can cure apa tadi dibilang? Antidote, curse any unknown poisons, curse poison on one target. They drop any curse blends in one target. Revive one target with 25% HP. Use for fishing, maybe only buat mancing ya. Ada achievementnya tuh, seingat gue sih ada achievement. Apa gue beli satu dulu ya? Gue sebenarnya buat survive cok. Tuh sih gak butuh-butuh banget, tapi buat jaga-jaga sih boleh. Selebihnya kan gue sleep. Antidot kayaknya gak perlu deh. Bentar, tadi tidur itu sekitar 30 zeni ya. Sekit gue di itu, bentar, coba kayak itu deh. Anjir, ada bocil. Ayahku tak akan menipumu atau mencurangimu. Jadi sebaiknya beli sesuatu ya, asik. Jalannya ribet banget. Gak perlu saya ini bisa apa tidur dulu. Di Sunflower Valley kan butuh duit ya. Ntar pasti grinding dong. Ah cepet lah. Oh satu kali tombol kok. Di sini masih musuhnya. Tinggal gue combo aja terus burn sama sweep. Halo bang, salam kenal. Halo juga.
Sebentar, ini gue udah save level alih. Oh iya benar-benar. Nah ini enaknya tuh kalau lo udah punya skill tuh ya, lo bisa bisa ngacak-ngacak yang kayak begini. Sabu. Duar. Eh anjir belum mati dia. Oh jadi kan api. Ya 20 jenis. Sebentar, sebentar. Sini gak ada jalan. Suara gue ada kan ya? Ini kan burun di sini. Nanti angin di sana. Thank you, bro. Masalahnya heal PR anjir, sayang banget darah. Lagi naik level sih, sini masih aman sih. Jadi gue tipis. Aduh. Sebentar. Seinget gue ini buka jalan ya. Nanti gue turun balik ke situ ambil item baru gue ke kanan. Oke, turun dulu berarti. Wah merah. Kalau merah lebih bahaya nih biasanya. Oh enggak deh. Oh kalau merah kita yang kena agro. Gue gak paham itu sama momon yang cap tuh kerjanya ngapain aja diem doang. Lumayan dosnya nih buat modal itu, buat modal nanti pakai jasanya sih yang nyari. Hey ini BOF kan? Yup betul. Kalau nggak tahu gue jam berapa bang? Sepengennya doang sih sebetulnya gue kalau main. What are you playing? Breath of Fire 4. Turun lagi ya, gedek sebetulnya sih, tapi mau gimana, that's how you play the game. Yang bikin capek sebetulnya encounter doang sih. Kalau main jalan gitu terus baca story-nya atau ceritanya sih gue seneng-seneng aja. Masalahnya dia kalau escape pun masih ada kayak ini nih, screen penghitungannya ini, info harusnya nggak usah ditampilin kalau escape. Kan namanya juga escape kan, escape udah pasti nggak dapet apa-apa kan, nggak ada benefit lah intinya kalau lo escape. Kanan dulu kali ya, gue agak-agak lupa, oh gak, kiri dulu pasti. Apa? Terus?
jelas. Cabu. Duar. Gue nggak apa, kamu apa lagi ya? Gue cuma tahu Burn sama Fire One nanti sama, jadi Burn Fire One sama kalau Severe 3 kali nanti tidak bisa jadi apa gitu. Jadi mega apa gitu. Oh, kata tutup sini. Ada jalan dong situ. Oke. Oh, ini buat buka ya? Enggak buka apa-apa sih tuh. Rasel. Harusnya nanti ada jalan. Ini harusnya tuh nanti yang batu itu tuh, tuh yang di kiri tuh hitam turun, tapi gue nggak tahu caranya. Harus pakai si nih, Ryu. Kayak ngomong deh. Eh, turun, weh. Oh, ini deh. Gede. Kocak nih. Pakai NCW nanti bisa terbang, Bang. Iya. Wal itu gue udah tahu. Tapi enggak semua tempat bisa terbang. Ke tempat kayak gini kan enggak bisa tuh dia tuh. Suara gue ada kan ya? Entar gue harus ngechat dulu deh. Karena gue enggak tahu suara gue ada apa enggak. Ada, oke. Okay. Thank you. Ada suara bang aman, oke. Okay. Tapi sebetulnya ini storynya tuh dark aja, masuk dark nih. Kalau lo udah main sampai tamat ya. Kita pakai jasa Sanfer lo. Nah, ini nih, gue suka di sini nih. Di sini tuh seru aja. Gameplaynya seru. Jarang ketemu orang di sini. Ada sesuatu di sini kecuali rusakan bekas. Apa yang bisa kubantu? Begitu kira kau bisa temukan apa yang kau cari di tempat ini. Wah, ada Smelo tadi tuh. Welcome Mel. Kalau kau mencari itu ada banyak sekali di sini. Cari pakai scope. Ya, betul. Cuman gue enggak ngerti ya, mending disalahin nyarinya atau kita harus cari di tempatnya gitu terus. Karena kadang di sini kan ada barang rare. Biayanya adalah 50 zeni. Bang, udah tamat main Betfair? Udah pernah tamat sekali. Baru sekali doang tapi. Di dulu main di PS1 gua tamatnya. Di PS1 langsung yang kecil tuh yang bulat itu dong. Makanya gua mau main lagi sih. Mau main lagi, gua recording, ntar gua upload ke YouTube gua. Satu di situ. Satu di bawah kayu ya, kiri ya, ingetin guys. Dua di situ. Padahal seru ya, kenapa nggak di remake di PS5? Nggak tahu gue, nggak ngerti. Tapi kayaknya ada deh. Yang apa namanya? Yang Breath of Fire 5 tuh gue nggak tahu ada di mana. Sebentar, satu kan di sini kan. Sini kan ya? Tuh, dua, tiga. Ah, bunyi. Ah, duit anjir. Masa guys staff. Sini kan ya? Apa agak ke bawah sih? Singkat gue kayak sini deh. Sini kan ya? Tak gue nanya dulu. Mungkin yang lain kan ada inget. Kalau menurut gue sih mungkin karena nggak diremeh, karena franchise-nya tuh nggak terlalu nguntungin dulu. Dulu kan pemenjualan CD game kan agak susah kan kalau dulu kan. Anjir langsung dapat. Nah itu nggak sukanya gue.
satu lagi bentar di situ. Oh di sini. Jelas, scope-nya rusak. Scope rusak bener kan? Ya itulah kerusakan. Kalau perlu aku kau tahu dari mana. Bentar, aku bisa cari lagi gak sih? Gue pengen cari barang rare gitu. Gue dulu soalnya cuman sekali pakai udah gue tinggal karena gue udah dapet yang dibutuhin kan. Enggak. Satu di situ. Dua di situ, depan yang itu. Lah, dua doang anjir. Salah lagi. Sini anak berarti. Jong anjir. Apaan tuh? Molotov. Bener kan tadi sini kan? Apa gua kurang ke kanan ya? Kurang ke sini kali. Gua masih penasaran. Asap. Maju lagi enggak sih? Kayaknya sih enggak sih. Itu udah bener di situ deh. Coba sekali lagi. Harusnya sih. Seinget gua ada 3 atau 4 barang rare di sini. Pas gua baca-baca dari itu ya, dari Waltrok-Waltrok yang sempet gak gua baca dulu. Seharusnya dia di tempat yang sama kalau kita nggak ngambil di situ. Satu di situ, oke. Dua di situ, oke. Ini dulu deh, ini susah soalnya sini. Satu kan sini kan. Nice, dapat magic shard. Nggak ngerti apa, tapi sebenarnya itu barang rare lah. Nice. Kenapa gue jadi kuli aja di sini? Sini kali ya. Siapa tahu sih ada barang rare. Ada apa-apa anjir. Kalau menurut saya ini game lebih seru daripada taktik kalah merek. Betul, kalah merek. Gue lebih suka ini karena story-nya tuh dark banget. Breath of Fire 4 tuh dark. Ketika lo udah tahu kakaknya si Nina itu dark banget. Kayak anjir, ternyata kakaknya kayak gitu jadinya kan. Kayak bingung gitu kan. Si part itu buat sign fire. Locket could be used to make an armor. Ini deal fire damage to one target. Strength item containing magical power plus 1 to user max AP. Oh lumayan. Panasia tuh buat cause all abnormal stunition. Restore status of one target. Oke. Cukup kali ya? Cukup lah. Balik ke kota dulu. Ini game karena sebenarnya tapi nggak ada yang versi terbaru, nggak ada. Belum. Gue dulu tamat tapi nggak dapat satu naga pusingnya. Nah itu, gue malah dulu cuma dapat 3 naga. 3 atau 7 gitu. Karena kan sebetulnya kalau lo bisa dapat semua naga kan lebih bagus kan. Nanti start and end game-nya kan lebih bagus kan. Singkat gue sih. Lo bekerja bang. Udah. Ya berarti level 4 GG. Yoi. Gue dulu cuma dapat 3 singkat gue. 3 atau 4 gitu. Sih bang, anjir efeknya keren banget tuh. Gue cuma animasinya doang sih main Breath of Fire. Kalau Suikoden kan ketika lo mau combo atau mau charge ya diem doang kan, singkat gue kan. Pas dia udah nyerang baru ada animasinya kan. Kalau si Breath of Fire enggak anjir. Keren aja. Gue lupa sama sekali gue. Gue masih inget, tau combo-combonya lihat di Google kah? Enggak. Kalau yang api sama angin itu gue tau nyoba sendiri dulu. Selebihnya gue baru dan Google. Dulu nyelopin sesuatu biar ada komposisi, ya betul. Dapat pedang Go King Golden bang, sobat itu. Itu dapat dari mana? Tetar mungkin itu. Ini kan masih early kan. Ya abis ini aja nanti ketemu si Heisin kan. Ensin apa Heisin gitu yang robot hitam kan.
Itu mulai dari situ udah mulai susah tuh. Gue dulu pas masih SMP kelas 1 cuma dapat 4 juga. Pas kuliah dapat semua naga tamat gue. Oh, harus semua naga ya? Ersin, ah iya itu Ersin. Oh, kalau mau gue tanding harus semua naga ya? Bukannya kalau 4 naga juga bisa gue tanding. Kan milih dari si... Kalau kitanya kuat ngelawan full kan bisa milih. Gak harus dapat semua naga juga. Nah ya bener kan. Soalnya seinget gue dulu, gue tuh ngebantai si full low, tapi bisa milih lo mau join full low atau si full low yang masuk lo kan. Situ dapet tuh endingnya sama game bang, Breath of Fire 4 gameplay sederhana tapi banyak combo-combo ya bang game ini. Sebetulnya sih gue gak peduli sama kombonya, tapi gue lebih peduli sama apa namanya storynya tuh Breath of Fire bagus. Gameplay battle nya gue gak begitu suka sebetulnya, turn base ya soalnya gue gak begitu suka turn base sebetulnya banget. Nah itu aslinya gue gak demen turn base, cuman karena storynya bagus gue jadi demen anjir. Kan gue ikutin kan main DPS 1, gue bilang gue main game apa lagi ya, ya? Cobain main inilah. Gue bacain ceritanya, dulu masih bahasa Inggris jadi gue terjemahin tuh semuanya. Ini PS1 atau PS2? PS1 ini mah masih berharap di remaster atau di remake. Agak susah sih kalau berharap di remaster atau remake, karena penjualan CD-nya dulu kecil kalau menurut gue sih. Sering dibajak kan, apalagi sama orang Indo kan. Jadi kemungkinan di remake ya mungkin chance-nya setengah kali atau apalah. Hampir gak mungkin kali, kecuali kita mungkin ngomong ke, gue lupa ini Capcom apa siapa gitu yang bikin kan. Ngomong ke sana baru. Terus main ini Grandia 3, Grandia gue belum pernah nyoba. Gue cuma main yang turn base tuh Breath of Fire 4 sama Suikoden 2 udah. Habis itu gue demen mainnya tuh Dino Crisis. Gue aja beli bajakan mulu. Nah itu gue dulu beli 2 kali bajakan karena... Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gue dulu beli 2 tuh karena CD gue tuh yang pertama rusak, Legend of Mana. Udah coba bang, udah itu udah pernah tamat Legend of Mana. Cuman Legend of Mana gue gak bisa 100% karena naro apa nih? Naro rumah-rumahannya kan salah kan gue. Pernah main PS5. Oh ada, berarti nunggu Suikoden yang baru dong. Ya kalau ada, tapi kayaknya sih Suikoden mau di remake doang apa mau apa gitu cerita-ceritanya. Kurang tahu detailnya gue. Gue gak pernah ngikutin soalnya. Sama main Taichu dulu saya bang. Ah Taichu gue gak main tuh. Tapi pernah ngeliat teman gue emulator PS5 gitu. Emulator PS5 gak ada kayaknya deh. Anjir, Legend of Mana sudah banget itu. Menurut gue Legend of Mana malah gampang asli. Kalau lo udah tahu cara ininya apa nih? Cara, kan udah dapet rumah kan, udah dapet pohon kan di rumahnya. Nah di situ lo bikin senjata yang paling bagus. Gak ada yang baru walaupun udah meninggal yang buat. Oh ada. Oh berarti diterusin kali. Legend of Mana tuh bagus juga tuh story itu. Kalau tidak akan terjadi yang tak diinginkan kita dan kita tak menang. Ah bagus udah gue save anjir. Suikoden itu tentang apa bang? Sama kayak ini perang juga Suikoden. Coba main Legend of Mana bang. Ya tak dulu lah kan gue lagi main ini anjir. Gimana caranya gue main dua game. Gue split gitu lah ya re. Legend of Mana tuh seru, gue malah demen Legend of Mana karena dia gak turun base kan. Lo cuman ngoleksi apa tuh namanya yang kristal-kristal. Nah nanti lo pas lo udah dapet pet itu tuh gue biasanya nyari pet naga tuh. Popori mana? Kagak ada popori di sini anjir. Di sini tidak damai seperti di Harvest Moon anjir. Hoshigami bro. Oh maksudnya yang Hoshigami itu yang bikin atau apa? Apa kau tahu sesuatu tentang kakakku? Langsung nih disikat. Hoshigami maksudnya bos eh? Gue gak tau namanya, lupa. Menoshigami, oh nama game. Itu kayak gimana gamenya? Baru denger gue. Ini Suikoden, bukan. Ini Breath of Fire. Cuman gue pakai tag Suikoden. Ada game Menoshigami, turn base juga. Oh PR banget itu. Hayden Chronicles, 100 Heroes. Anjir banyak juga ya. Gue tuh mainnya cuman The Ovet, Dino Crisis 2. Terus dulu ada Jurassic Park tuh yang mainnya kiri kanan. Tim Badis main, pernah juga. Terus Vigilante 2. Oh maksudnya itu yang Suikoden baru katanya. Namanya gitu. Tapi karakternya masih yang sama bukan? Yang lama tuh. Yang si Joey sama si itu. Battle Realms, Battle Realms sama mana tuh ya?
Beda-beda anjir tiap orang teman-teman. Sama bagus udah main Formation 3, Bang. Ah, Formation gua enggak main. Gua main Siphon Filter. Siphon Filter 1 gua udah tamat, Siphon Filter 2 gua udah tamat. Film keren Om Battle Rims udah aja di gua. Kayaknya sih gua pernah denger, cuman belum pernah mainnya mungkin ya. Kayak Empire. Oh, kayak Egg of Empire maksudnya. So, the cup you can see me cooking. FM3 mah salah satu best game DFS1. Belum coba-coba gua. Tapi dia gameplaynya mirip kayak si Siphon Filter gak? Betulnya mirip Empire atau Kosek? Enggak, belum pernah nyobain. Betul, 1, 2, 3, 4 bagus. Yang 5 sama yang PS2 jelek banget. Berarti kasusnya yang 5 tuh kayak Dino Crisis 3 di PS2. Dino Crisis 3 tuh jelek karena si... Kukikang masih ini. Apa tuh yang sering main PS1? Si Gema, anjir. Ya bener, sama kayak gitu ya, bener kan? Gue cuman Dino Crisis 3 tuh gue cuman lihat doang. Jadi, pernah lihat ada YouTube-nya kan? Main Tasmania dan Maxmania, Om. Tasmania udah pernah tamat dulu. Tapi enakan main berdua, kalau itu main sendiri kayak kurang seru. Kalau main sendiri kayak nggak asik kan, karena itu lebih seru main dua. Legend of Legaia nggak pernah main, cuman nyobain doang di awal-awal. Seingat gue itu yang di depan pasir kan, yang mulanya di situ. Jimmy Neutron PS2 kan, ah itu Jimmy Neutron tuh, dulu sempat nyobain doang gue. Sama SpongeBob di PS2 juga bagus. Tapi PS2 gue yang udah main itu di Game World 4. Waktu itu di sini udah pernah gue tamatin di TikTok. Legend of Legaia dia ceritanya perang juga gak sih konfliknya? Apa beda? Aurum. Turn based juga. Ya, gue tahu turn based juga, cuman gue enggak tahu story-nya, maksud gue. Dia tuh story-nya tentang apa? Sakit kepala. Keren aja setiap story ada animasi nih. Game apa, Bang? Breath of Fire 4. Tentang ada naga juga, Bang, Legend of Legaia. Nyari naga atau gimana sih? Gue cuman pernah denger dong. Bloody Roar main. Cuman gak terlalu suka, abis itu bosan aja gue. Bloody Roar kan kayak Tekken kan. Legend of Naga udah pernah juga. Legend of Naga yang mana? Legend of Legaia kali. Legend of Dragon mah ada ya. Satu Legend of Dragon. Tenchu gue cuman main bentar. Itu kayak Souls kan, Souls-like kan dulu soalnya. Susah juga itu. Thank you bro, Loi. Apa yang akan kita lakukan? Kita tak bisa kembali atau juga terus. Weh. Gak terlalu ikutin story sih, kadang gue kalau main. Nah itu yang jelek kayak kita orang dulu. Tapi kalau lo ngikutin story, lo di kemudian hari nih main lagi, itu jadi tahu anjir. Aku di sana beruntung kau tak terangkap mereka. Ya tapi mereka memotong jalan kami. Aku paling suka kalau main sama temanku Naskah Rambut. Naskah Rambut juga asik tuh. Tenchu State Bang kayak Assassin's Creed. Tapi dia nggak Souls ya. Maksud gue si Tenchu kan ada beberapa yang susah kan. Musuhnya gampang atau susah sih? Misalnya lo kan pukul-pukulan gitu sama musuhnya gitu. Gue cuman main bentar doang soalnya gak suka gue sama gameplaynya kan. Jalannya agak susah. Lebih gak ngerti bahasa Inggris sih, capek gitu. Bener-bener sama gue juga kayak gitu loh. Itu dulu gue Harvest Moon tuh kayak gitu tuh. Dikit-dikit buka kamus, dikit-dikit buka kamus. Memang keluar jalur, tapi kalau ke arah utara dan pergi ke sebuah kota yang bernama Cambuan, ketemu sama si Ersin nih. Kok bisa sampai di Gurun Maui? Itu artinya aku bisa kembali ke tempat temanku itu. Kami akan coba rute yang kau bilang, terima kasih banyak. Legend of Dragon Bang, isinya 4 disc. Anjir, gue belum pernah main itu. Atau gue, anjir itu lo main 4-4 disc-nya atau gimana? Kalau gak bisa turn base harusnya sekomen. Ya itu gue main yang Hack and Slash. Dust of Fate itu Hack and Slash.
Gue pernah namatin di sini dulu. Dust of Fate. Di YouTube gue juga ada Dust of Fate. Justru gara-gara saya main Gears 1 gue jadi pindah bahasa Inggris. Kebanyakan muka sama itu gue juga, gue gara-gara itu. Gue gara-gara Harvest Moon. Harvest Moon semuanya soalnya gue translate. Sebelum download Rotes Jailbreak udah masuk game PS1. Yoi, Rotes Jailbreak tuh enggak ada obat tuh. Game apa ini bang baru masuk? Ini Breath of Fire 4. Mari kita lihat apa ada orang yang bisa menolong. Maksudnya saya belum tamat. Gak ngerti itu gua. Siapa? Bangun siapa? Pempek. Gak ada yang datang. Ini yang datang malah si ini nih. Si Mbak. Iya maksudnya belum tahu gua translate tadi belum sempat. Ya betul, gua juga belum tahu tuh dulu. Eh, asem. Gua mau ngomong so banget. Oh, di sini dia. Gak bisa. Gak bisa tamat, cuma FF8 aja bang kalau gua. Tarzan lo tamat gak? Tarzan kayak pernah deh. Gua lupa. Breath of Fire sampai berapa bang? Itu sih tadi katanya 5. Cuman gua belum pernah nyobain yang 5. Sama gua main Parasite Eve. Kalau lo tau Parasite Eve tuh gua pernah main. Baru gua translate kamu saja yang gede temen. Iya itu gua pakai itu juga. Udah gitu kadang gak ada lagi. Atau artinya punya banyak arti kan. Misalnya satu kata tuh bisa 2 atau 3 arti. Nah, sementara lu gak ngerti kata sebelumnya. Akhirnya jadinya ambigu anjir. Satu, tiga, maksudnya. Nah, gue gak tau. Gue cuma main yang 4 ini doang. Alundra. Enggak. Gak pernah main, tapi pernah denger. Alundra tuh yang Klonoa bukan sih? Atau beda? Seinget gue kan namanya Alundra game-nya, tapi ada titelnya lagi kan. Moonhun main juga, Monster Hunter main. Itu mah gue main yang sekarang yang World. Itu gue Moonhun dari Monster Hunter F apa nih Front apa nih Freedom Unit Peter. Kemarin main yang XX terus Rise sama World. Alundra not bad sih. Ah nostalgia ya. Alundra kayak gimana sih dia mainnya? Kayak itu ya, Brave Adventure Musashi bukan? Yang kau perlu ketahui bahwa orang biasa seperti main di PC bang, iya main di PC. Ini gue sambil main Nightcrawls, jadi main Breath of Fire gini kan lama kan kelar kan. Kalau perlu kecambah untuk sesuatu gue harus tunggu sampai hexnya hilang dan sepertinya orang sabar. Army Hopper Head juga oke tuh. Wah, anjir gue baru dengar itu action dia hack and slash gitu kayak Spyro atau gimana. Kita punya awal yang baru esok hari, jadi seratus cukup. Main dari mulai FU sepuh berarti gak sepuh-sepuh amat. Cuman gue main itu FU tuh di lu pertama main di PC kan emulator terus gak lama keluar tuh di iOS kan. Monster Hunter FU yang iOS, main di iOS gue lanjut platform om itu. Oh platform baru denger gue ada platform namanya Homer Hopperhead kayak Wonderswan gitu berarti. Ada apa kawan? Aku pimpin kelompok ini namaku Ted. Kami baru dudukan malam sama-sama. Jadi apapun itu harus menunggu sampai selesai makan. Kamu mau tetap apa buatku, tapi kalau aku mending berkeliling kota atau sesuatu daripada lihat orang-orang makan di sini. Tak banyak yang bisa dilihat, tapi tak apa melihat-lihat sekeliling kota ini. Alundra kayak Tomb Raider gitu. Oh, ngerti-ngerti. Berarti dia puzzle ya, action terus puzzle. Thank you bro, Tirta. RPG suka gak? Ya kalau udah main gini mah udah pasti suka RPG. Cuman masalahnya RPG yang hack and slash atau yang turn based gitu. Gue RPG cuman karena gue main game banyak kan RPG yang ada story kayak gini. Play Third of Fate dong mainnya udah tamat. Ada di YouTube gue itu kalau lo mau lihat. Nah, kalau mau lihat main. Dia pakai emulator PC, bang. Ya. Dust of Fate gue belum main yang sisi ceweknya, si main belum gue tamatin. Emulatornya apa? Kalau ini sih Duke Station emulatornya. Gak ada apa-apa di sini. Lo bisa pakai Duke Station, bisa pakai Retro Arts, bisa pakai PSX, macam-macam. Apa yang membuat kalian datang ke tempat seperti ini? Apocalypse? Belum. Kayaknya gue belum pernah denger juga itu.
sebentar. Itu perang untuk Apocalypse tuh yang mana dah? Ini game terbaik dah. Menurut gue sih terbaik, tapi mungkin menurut orang lain kan beda. Action Adventure, Action Adventure. Kayak belum. Belum pernah gua. Plus helm, lengkap, lengkap ada 5. Oh, antidot butuh nih nanti nih. Buat lawan yang itu ikan, bos ikan. Brigandine juga terbaik tuh. Tapi gue capek main Brigandine asli. Brigandine 2 tapi mainnya gue FF9 4 disk tuh tamatin sampai war. FF9 gue main di iOS doang dulu. Itu pun gak tamat, capek banget gue mainnya asli. Ini aja gue lagi main FF tuh yang FF12. FF12 kan udah seru kan. Udah bisa dijual gak sih? Saga Staff Use for Physics. Masa lu banget ya bang? Masih di iOS emang bisa emulator. Bukan emulator. Lu cari aja FF9 tuh pernah ada di iOS. Ada apa? Ada IPA-nya dulu. Kalau gue dulu kan jailbreak kan. Masih awal ini mah. Ini baru kota 2. Thank you Adam. Dah, mana senjatanya anjir? Kalau ya menurut gue Lightning Return sih terbaik. Entah suka sama Lightningnya aja gue kali. Mungkin. Oh ya, thank you Foley. Mungkin. Sabut kepala NPC aja cari duitnya. Oh iya benar-benar juga bisa benar-benar. Baru enggak gue. Ya juga ya. Kan bisa pakai Sirio kan. Berarti ya pengguna apa namanya? Enggak juga. Gue sekarang pakai Android. Dulu pakai iPhone karena buat ini doang. Gue demen apa nih? Dulu kan iPhone 5 tuh udah lumayan bagus kan game kan, tapi sekarang Android udah lebih bagus juga buat game, ya mau ngapain, ribet juga soalnya mesti di jailbreak capek. Ini main di April bu? Enggak, ini di PC. Ntar guys, ini kayaknya gue udah mulai kuliah deh. Ini belum. Oh gak jelas dosen gue. Kalian nge-save lah. Dulu tuh udah enak, sekarang malah lebih enakan Android. Android tinggal lo mau install game kan gak perlu jailbreak. Tinggal lo punya APK-nya sama file OBB-nya udah. Tinggal lo taro aja. Pasti udah jalan game. Kenapa gak save state aja? Itu gue main di Yu-Gi-Oh! Save state jadi error, jadi gak bisa di-save. Gue kan gak begitu demen main save state karena itu. Tapi nanti gue save state juga kalau lawan boss pasti. Terima kasih menunggu apa yang bisa ku bantu. Kami perlu melalui camba. Apa ada cara untuk itu sebelum hexnya menghilang tuan? Rasa tak ada. Ada banyak energi negatif berkumpul di kabut itu. Kau perlu armor spesial untuk kesana. Kuperkirakan setidaknya setahun lagi. Sama mancing ini seru sampai dapat. Ah itu gue mancing main tuh Bikoi Blast 2 Tony Hawk Om. Encok kalau kebanyakan gaya. Gue main Tony Hawk yang 2 doang. Gue gak bisa Tony Hawk macam-macam gaya asli. Pokoknya gaya gue cuma naik kayak teknik lah, cuma naik ke besi terus naik ke tembok. Tapi kan banyak bug nih gue kan Tony Hawk kan. Ada di satu spot tuh lo terbang terus. Atau orangnya sih. Mau spoiler nanti cowoknya ditangkap goblin. anjir goblin. Bukan goblin itu kodok anjir. Lo spoiler pun juga gak masalah, gue udah pernah main. Oh lo maksudnya mancing di sini? Apa mancing di Bikoi Bass? Gue nangkepnya mancing di... Oh iya, Bikoi Bass aja. Berarti salah tangkep. Astagfirullahaladzim. Di sini, nah di sini belum pernah gue.
Oh, ini harus nyari orang nih. Singkat kunci nggak ada yang mau sih nolongin dia. Ini kan gue harus nanya-nanya doang. But thank you bro. Singkat kunci kan dia kata nanya-nanya dulu, nanya orang. Berarti udah siap sedih lagi dong lihat kakaknya Nina mati. Ya mau nggak mau. Aku sudah temukan yang membawa itu. Ada yang mau lah. Siapa yang mau bawa ke sana aja? Tapi kami tak punya pilihan. Kami tak bisa menggunakan jalan lain. Ini gue kira tuh pertama kali ya si Arsin datang tuh gue kira bos anjir. Wah lawan bosnya anjir gue kira kan. Ternyata bukan anjir. Soalnya kan scene-nya kayak gitu kan. Kayak mau diserang gitu. Maaf, kurasa tidak. Maksudku, kami perlu untuk pekerjaan kami. Kalau aku berikan armornya, kamu masih akan perlu seseorang untuk bawa kamu. Ya betul. Kabut di sini sangat tebal. Kamu akan sulit melihat tanganmu di depan wajahmu. Ternyata robot kosong. Ya, ya itu. Masih belum cukup tempatnya dipenuhi oleh hantu siluman dan monster lain. Tapi gue masih belum paham nih, kenapa Hex itu bisa jadi hantu, anjir. Maksudnya kami sudah cukup beruntung mereka tambah jebol dan serangga saat ini. Kalau siluman masih oke, tapi kalau hantu gue masih gak nangkep. Hex, kenapa Hex itu ngundang hantu itu yang gue nangkep. Aku telah kembali bos, asik. Itu kamu Ersin, kalau itu kamu ingin ganti sekarang. Kalau kau dikejutkan seperti itu, kau bahkan kan lebih kaget dariku. Oh ya apalah. Seingat gua nanti ini ada macam riprian gitu. Riprian maksudnya apa tuh? Dia kerja dengan kami, tapi sejujurnya dia itu sedikit aneh. Nah benar, Ersin tidak aneh. Ersin mengatakan dia akan mengantarkan dia pribudak. Oh pribudak, yang kecil itu maksud lo? Yang si Ninanya jadi kecil kan nanti kan. Kalau yang itu benar berarti itu. Seingat gue sih itu dong. Ersin katakan semua kan buat skill paling OP di game. If Ersin katakan semua akan baik-baik saja, itu benar dia tidak pernah salah. Akan baik-baik saja karena Ersin selalu benar. Skillnya apa emang? Dulu pasukan gue sih oleh cuman si Ryu, Nina, Ersin, sama yang megang pedang tuh yang kayak anjing tuh, sama apa gitu, satu lagi. Jangan thanks padaku, terima kasih lah pada Ersin. Anjir, apa bedanya? Terima kasih Ersin. Oke. Kita save dulu. Kayaknya gue mesti bawa darah banyak lah ya. Nina bisa nge-heal sih, tapi in case kalau kenapa-kenapa lebih bagus. Peri yang bisa buat rumah sama hantik binatang. Anjir, gue nggak tahu itu. Yang mana sih? Emang ada di sini? Kayaknya gue nggak pernah ngalamin itu dah. Anjir, gue nggak pernah explore sampai situ tuh. Baru tahu gue. Kalau di yoi, setelah story Nina jadi kecil kita temenan sama pribudak. Ntar gue agak lupa dah. Kalau pribudaknya yang oh, berarti benar-benar perinya kecil banget. Vandal Hearts 2 main gak? Vandal Hearts 2 enggak main. Baru denger doang tuh gue dari lu. Tapi gue kayak pernah lihat mungkin ya. Game gue enggak terlalu banyak karena gue lebih sering main game yang RPG-RPG itu enggak mainstream lah. Kayak The Sovereign kan enggak termasuk mainstream kan. Terus semua orang tahu Todos of Fate. Tapi kalau Brave Fencer Musashi mungkin semua orang tahu. Atau Digimon War 1, 2, 3 atau orang tahu kan. Ini gue enggak apa jalannya sini. Masalahnya di sini musuhnya OP-OP anjir.
Cuma apa ini dia sobat? Gamenya please bisa di-android, bisa pakai emulator. Tuh, PR nih. Siapa? Siapin nanti dot aja. Udah gue tapin 5 biji. Sabu. Kalau enggak salah di game 1 ada remake-nya di PS2, ya, Bang. Enggak, di game on World PS2 itu hitungannya udah hack and slash. Itu udah tamat gue. Dia tuh ada remake-nya di PSP ada namanya itu Digimon World. Lupa namanya gue lagi. Simulation juga. Simulation itu kayak gimana? Beda ya? Beda. Wah, anjir kena. Sweat. Aku udah pernah tamatkan game ini. Wah, bagus. Tamatin lagi kalau gitu. Wah, anjir kena darah terus. Mendingan gue pulang. Pulang aja lah, pulang. Terus maksud kayak Monster Rancher, gue mainnya yang lompat-lompat kalau tau. Aku milih jadi naga jahat. Bebas kalau itu sih. Digimon udah tamat. Belum tamat, anjir. Masih stuck gue ngelawan si Medeo. Terus yang Medeo. Anjir, baru early game udah sekarat, anjir. Tumben buff. Gabut gue. Tadi gue mau main ini, Ger. Main Nier Automata lagi. Tapi gue lagi pengen main ini. Soalnya kan udah mulai libur kan. Udah, gue mau nyari game yang kira-kira tamatnya lama. Kalau mau stok antidot, ya bang yang banyak supaya ngebalik-balik. 5 cukup gak sih? Cukup kali kan ya? Apa kurang? Ini lama banget. Nah itu makanya, lama banget. Gue dulu, mungkin kalau sekarang mungkin bisa 1 hari full tamat kayaknya gue. Kayaknya ya. Sebulan cukup lah. Enggak, kayaknya bosnya poison satu party. Oke, gue boleh 9 tuh. Gue save dulu deh. Cukup kalau nanti jalan sampai bos ikan gak kena. Kalau gue bisa escape, anjir. Itu pun kalau misalnya bos ikannya gak sakit. Sakit nih, jadi naga jahat psikopat yang ngebantu temen. Itu gue gak tahu tuh, gue gak pernah ngambil ending jahat soalnya. Intinya gimana sih, dibantai gitu temennya? Apa dimakan-makanin? Lo ingat gue dulu jadi naga jahat gue. Gue soalnya jadi naga baik. Abis itu ceritanya udah tamat, cuy. Banyakin combo api, angin aja. Nah itu gue pasti butuh satu angin lagi. Dibantai temennya bang. Hah? Dibantai. Terus abis itu ke kerajaan dong naganya terbang. Atau gimana tuh? Tapi gak bisa nih. Gak bisa gue pakai mode lari-lari terus. Itu mah di ending kalau diserap sama Fulo. Itu gak diserap aja, tapi emang kitanya yang ngajuin diri kan mau nyatu sama si Fulo. Dibantai temennya bang. Tapi gue demen efek ininya, efek si Ryunya berubah, gue demen aja disini. Keren anjir kayaknya. Buar nikah. Wah, ini gue harus leveling gak sih? Sama sebenarnya naganya itu bisa berubah jadi gold. Itu naga jadi gold harus punya 10 atau gimana? Gitu, gue kan 10 naga apa 9 sih? Sakit cok. Naga jadi gold. Nah itu gue nggak tahu, mungkin ya tiap orang namatinnya beda-beda, Ger. Anjir, nggak bisa naik. Kehead lah. Pokoknya sesuatu tergeletak semua temennya jadi pengen anjir, nangka jadi gold atau kaisar bisa dikendaliin. Ya kayak si kaisarnya jadi gold.
Oh, maksudnya kitanya jadi gold. Kan kita kan merah kan di sini kan? Semuanya. Oh. Benar berarti itu benar dari gold. Kitanya jadi gold berarti benar. Lagi follow enggak ngerti gue jadi gold. Enggak, kalau lu berubah jadi naga si bukan naganya, maksudnya awalnya hitam. Kita ada cara untuk berubah jadi lebih kuat. Sebentar, gue nggak nangkep. Kalau naganya gue nggak nangkep, tapi kalau orangnya gue nangkep. Kan si Volo kan badannya emas kan dia. Gue kira kayak gitu anjir. Oh berarti naganya bener. Oh di up tier naganya. Anjir baru lagi. Anjir Pikmon. Bukan Pikmon itu. Anjir bentar. Ini jalannya PR di sini nih. Harus sedikit fokus anjir. Kesini. Lah ini ngulang lagi aja tempat tadi. Pokemon apa nih bang? Ini Pokemon inian Dreadlord. Wyvern jadi wer gitu. Itu yang rambutnya sebenarnya ada sesuatu dalamnya. Ada emang. Ya warnanya lebih gold lagi. Kebiasaan lama nyasar. Itu kayak nggak tahu gua aja tiap main game yang pakai Pikachu dong. Itu gua pakai Pikachu. Tapi Pikachu lagi jadi robot. Lah, gua nggak combo. Dapetin skill rest bang. Rest buat apa? Tidurin ya. Wah sakit nih. Tuh bener kan sakit. Bukan buat heal HP sama SP sama apa. Lah itu mah di Pokemon anjir res. Emang ada juga di sini. Bentar ini masalahnya gue nggak tahu jalannya kemana bre. Oh kesini bener. Ada juga. Tapi abis dari game ini main Monster Hunter saya jadi suka main game ada naga. Kalau gue nggak bukan karena main itu sih. Slime yang biru itu biasa gunain skill rest bang. Slime yang biru. Oh ada slime yang biru. Itu bisa dipelajarin. Sebentar slime yang biru. Oh yang sama slime yang sama merah gitu yang berdua tuh kadang. Wah ini PR nih asli yang ini nih. Ya itu oh baru tahu gue. Berarti mesti dive terus dong. Semuanya yang pelajarin atau salah satu aja cukup. Nanti ditinggal dipindahin. Gabungin Bang Pikachu sama gak bisa anjir. Dengan Ryu dan Nina terpisah maka gerakan Yasin bergantian. Gue bisa ganti gerakan menekan dengan sebentar. Ini kan gue harus lewat dulu kan intinya kan. Ini kan dia harus nginjek dulu nih. Nanti ada quest untuk bikin combo 25. Iya ada tuh, ada quest tuh, ingat gue. Biar buka itu kan. YP1. Seinget gue ini banyak banget side quest dan story-nya makanya lama sampai 1 jam gameplay. Iya betul, ini banyak banget side quest-nya. Game apa nih? Ini Breath of Fire 4. Karena RPG kalau nggak clean nggak sah betul. Gue aja sampai ending level anjir dulu. Padahal ternyata pas gue main sampai tamat ya level kagak guna anjir. Nanti cara gue pakai res pertama, terus Nina rejuvenation, Sias rejuvenation lah. Itu semua res semua dong. Dapat itu combo 25. Oh itu kan emang itu ngekill atau gimana sih? Oh salah jalan gua. Kebalik. Ryu harusnya di atas. Ah, Ryu yang di atas, bukan si ini. Sebentar gak nangkep gua. Ini banyak nih kita main combo. Ya memang makin banyak combo makin bagus banget. Ryu kayak gak akan bisa turun ke bawah. Itu ada kabut. Oh iya bener anjir. Suwe bagus lah ingetin. Iya bener. Tapi kalau awalnya rest nanti rejuvenationnya juga heal SP.
Guna dong double plus 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 dan follow juga Max Evelyn sama Gen Equipnya biar pas ending lebih menantang. Wah males gue, itu gue pernah nyoba soalnya. Dulu follownya gue levelin 80 seinget gue. Gue masih level 60an kan, kerasa anjir follownya. Makanya semenjak itu gue gak pernah mau gedein follownya. Gue selalu ingetin anjir. Begitu bang anjir, beneran ada follow anjir. Sebentar, ini jalannya, gue bingung jalannya doang sih kalau game yang di, pas di sini nih, pas dicamba. Dicamba sama yang itu, yang naik keong, inget gak lo, yang naik keong tuh susah tuh. Udah ganti sekarang. Apanya udah ganti? Ganti ke Ryu di atas rumah tadi. Ah, bukannya kita harus mati next dulu di sini? Ini kan mati next dulu kan? Game ini udah bagus banget efek nyerangnya dengan banyak betul. Seru sih, cuma nggak mati-mati. Udah gitu suka wanita, gila main bawahnya anjir. Ya harusnya bisa lewat dulu. Oh kesini ya. Out mana dia anjir? Ntar, gue nggak nangkep nih kalau lepas bilang kayak gitu. Oh itu harusnya diinjak dulu dong. Ryu lewat pipa atas. Kayaknya ya benar harusnya diinjak dulu kan. Oke salah. Sebentar nginjak nginjak batunya dari mana? Capek main game terus pas naik leveling kalau udah nggak bisa dapat XP gede sama level betul. Iya, dulu kirain itu ya ternyata. Nah itu gue juga dulu ngiranya cuman kayak asap doang. Asap apaan sih? Masa bisa bikin mati sih Hex gitu kan. Jukanya di rumah kedua lo naik tadi. Oke. Sini kan mati bener gua. Oke. Nah enaknya main ada viewer kayak gini anjir. Gak pusing anjir. Kalau lagi lupa tuh gak terlalu lama gitu. Ini mau bikin playtruck bang sampai tamat. Kagak bikin playtruck, gue emang mau recording aja ntar gue upload di YouTube gitu doang. Udah lama gak upload di YouTube soalnya. Kelihatannya ada tuas yang lainnya di atas ini. Masuk situ dulu ada kotak. Ada kotak di mana? Jangan ke pipa dulu. Mana sih? Oh yang ini. Oh yang kotak depan ya. Iya ada cheat. Dulu frustasi setelah ngalahin Kaiser di Volu. Sama kayak gue anjir. Gue kalau di Suikoden tuh ngalahin yang anjing naga 4 itu yang Wolf. Itu kan tim gue fisikal semua kan. Ternyata main Suikoden gak boleh fisikal semua. Mampus gue stuck di situ, gue gak pernah menang. Udah gitu Seven gue jauh kan. Wah udah males gue, akhirnya udah berhenti gue main lagi Suikoden. Oke. Thank you. Tahu-tahu ada auranya follow. Belum mulai rider lu sedikit bosnya lebih susah dari follow lah. Itu rider kayak gimana? Oh itu yang bawah ya. Harusnya mesti bawah ya. Nanti bareng-bareng ya. Lu pertama namatin gue stuck di pertama kali. Nama gamenya apa? Ini Breath of Fire 4. Anjir mana sih ininya? Pusing anjir ngeliatnya. Dulu tes coba pakai game sak jadi nggak, emang nggak nantang kalau pakai game sak. Tapi biasanya sih gue cuma cheat duit doang. Selebihnya gue nggak cheatin, kayak auto one hit atau apa. Tiap turn heal sampai pembuset, mampus itu gimana cara ngalahin ini. Suka kuda gue slider naik kuda api. Si kuda gue slider emang ada di sini. Si slider tiap turn ngeheal sampai penuh terus attacknya area terus one hit kill juga lah. Terus gimana cara ngalahin ini anjir? Kurang seru sih main RPG pakai cheat. Tapi kalau konteksnya lo mau fun ya seru-seru aja sih. Maksud gue, lo kan nyari story-nya kan, bukan nyari si battle-nya. Masalahnya kan yang lo cheatin itu bukan story-nya kan, pasti si equip-nya doang. Ya itu si Raider lah. Dulu juga nyobain jabat tangan follow terus ngebantai teman sendiri. Tapi kalau game sok main Resident Evil kitanya takutin gara-gara pakai bawa soka. Iya betul-betul. Sama spawn juga. Spawn yang juga nggak tahu namanya. Spawn yang mana?
Tentunya harus master skill satu item gede. Lanjut gimana caranya tuh? Buat latihan combo. Tar, seinget gue di sini kita ada jembatan yang harus lari terus anjir. Esnya marah dan takut terasa benci orang jadi wujud dia bilang kemudian bawa suara. Ntar kita explore dah. Ini game kocaknya anjir. Padahal game politik tapi ada horornya anjir. Lu takut tanya, ayo kita lanjutkan. Udah dapat naga bantuan siapa aja? Gimana mau dapat naga yang masih awal? Itu pakai skill pre buff OP. Tadi gua dari sini kan ya? Bener sana. Asin bilang Kabutex telah menebal. Kita tak bisa kesana. Oh. Ntar deh, masih panjang kita masih jauh. Santuy, ini aja masih di sini gua anjir. Naga lumpur kocak suaranya kayak baik. Siap-siap tangan. Nah itu makanya siap-siap nih. Itu dulu desa tapi didatangi naga atau masuk beracun makanya jadi rasa ya betul. Mau lari itu ini makanya gue lagi bacain komen. Gue ntar lupa lari dulu main game pakai game sak jadi ngehang gamenya jadi trauma pas main yang hang ya itu. Kalau buaya kenapa kau tertawa? Bukan ke sebaiknya kita pergi saja bukan sama naga tapi ditembak hex. Game apa ini bang lupa aku lupa main PS1. Nih Breath of Fire 4. Sebenarnya kemungkinan aku seharusnya aku tidak mengetahui hal tadi. Belum begitu, ayo kita pergi. Ini game seru banget ceritanya, tapi beta naik raya tuh emang. Ngapain mah? Hah? Parah lagi live bentaran. Kedengeran suaranya. Nah ini nih mesti lari. Ntar guys, gue lari dulu. Nanti saran kita harus lari. Kenapa yang ditinggalin selalu Ryu aja? Hey boy. Ada triknya naik level cepat tapi buat satu karakter doang pakai skill monopolis. Oh, kebalikannya Digimon dong. Atau mau Pokemon? Lo Pokemon kan ada tuh itemnya biar bisa naikin semuanya kan. Ini mending combo apa mending basic attack sih? Udah mau sistem SP-nya dibagi kalau ini. Ryo udah pasti Evo. Gak bisa kalau gak berubah. Apa berubah pas sekarang ya Ryo ya? Kan darahnya penuh lagi kan ya? Pas lagi di naga. Gue tau ada trik gitu. Gue leveling kayak biasa nyerah level-level. Gue udah level 70 aja udah males leveling. Thank you follow bro. Bisa gitu juga pakai combo aja. Kalau Gyarados nggak makan jadi telang ikan kayak gitu aja. Skias juga enak gitu. Ya skias spesifik kritikal deh soalnya. Oh wis, gua combo aja ya. Sembur terus, kena lagi. Hati posenya ikan ini mas lebihnya gampang. Nah itu, kena tuh poisonnya. Mega. Gue udah beli buat revive sih, aman. Mas cewek mudah banget kena racun, emang. Dari dulu itu mah. Makanya kadang jadi carry kan dia. Mana sih ya? Pakai item ya pakai item anjir bluegill namanya kayak nama ikan di besko ternyata sampai sekarang cewek racun banget. Kata di sini aja kalau buat terus oke. Ntar abis ini gue bosin gak bisa ini satu harus jadi support anjir. Ersin berarti ngeheal dua-duanya combo gitu doang paling. Berarti si Ersin tukang heal nih, anjir. Tapi kayaknya bisa kita Ersin dah. Basic attack-nya anjir. Tapi emang kalau udah bosan nih game enak ada mancing. Iya bener-bener ada mancing bener. Kirain di game doang gitu ya. Dan nyata gitu juga. Anjir kata Kuma. Wah mati gak nih? Ah.
Ah, si kampret yang kena si Ryu anjir. Eh, naga imun dari poison enggak? Imun poison. Eh, berarti mendingan dulu balah si dodol, ngapain gua combo? Kayaknya si Nina lebih empuk deh, mendingan gue taruh depan dah. Enaknya di sini nggak cuma skill offensive doang yang bisa dikombo, skill support juga. Nah itu gue nggak tahu kalau skill support bisa dikombo anjir. Pas lo bilang tadi ada regeneration, rest, nah baru tahu gue. Nggak ngaruh, emang nggak ngaruh. Bukannya yang di belakang damage-nya lebih kecil? Nama gamenya apa? Pocket Fire. Justru frontline-nya 3 itu. Oh iya bener ya, dia front semua ya. Ya bener juga sih, frontline 3. Pas quest pakai follow keren, hitnya pedang dati ya bener keren. Aja langsung jadi tanker. Ini gue pernah nyoba ya, kan dia ada skill yang one hit kan. Mana ya? Seinget gue ada deh, kalau udah panjang gitu, udah jauh, dia punya skill yang one hit. Nyata nggak ngepek anjir, nggak pernah sukses anjir skill itu. Di kasta itu, ulang kakak nggak pernah ngepek anjir kayaknya. Yang ignorant deh. Wah nggak anjir, nggak kombos weh. Dia kalau nggak salah ada kembaran naga juga. Ada itu si follow. Itu cendek. Nah itu kecil banget emang kalau dijeda gitu nggak. Ya gue lupa anjir. Kok nggak combo tadi. Hilalah. Ya nggak combo anjir. Harus burn anjir bukan wildfire. Ayo makai yang fire. Tanya nama gamenya bang. Ini Breath of Fire 4. Sisa. Abis apa gue cok? Mesti guard anjir dragon. Wah anjir akan confuse. Hiternya lagi. Oh miss, aman. Yah, balik lagi. Udah pukul aja lah, pukul. Dia sakit. Lu sih kalau dia kena Confused Dragon Form bisa ngaruh atau intang. Iya bener. Langsung diacak-acak anjir. Dapat fish head. Soalnya gue pernah kena Confused kan pas lagi di, kan balik lagi kan nanti kan ke tempat kayak kuburan gitu kan Tom kan. Kena tuh satu tim gue Confused, abis aja diacak-acak langsung. Jadi dalam Max itu terdapat bunuh dihilangkan dan mudah. Meskipun dia telah dihancurkan, pelan akan tumbuh. Terus makin besar yang dipengaruhi Hex sampai cukup. Coba game Crash Gear sama Tamiya di remake banget. Jadi harus ada. Gue gak tau kalau Crash